Oke, teman-teman, berjumpa lagi di channel Budi Torindo. Oke, di sini saya siapkan driver printer Epson L3210 ya, teman-teman. Langsung saja tutorialnya, teman-teman, cara install driver printer terbaru L3210, teman-teman. Nah, kita masukkan ke wadah VCD-nya, teman-teman. Ini saya pakai laptop ya, teman-teman. Nah, kita ambil yang DPD, teman-teman. Kita klik saja. Kita ambil yang paling bawah, teman-teman. Install. Nah, di sini. Di sini kita pilih, klik dua kali, teman-teman. Akan muncul seperti ini, teman-teman. Kita klik yes, teman-teman, untuk melanjutkan proses install ini. Kita tunggu prosesnya, teman-teman, akan muncul nanti seperti ini. Nah, di sini perhatikan, teman-teman, ada perjanjian lisensi perangkat lunak pengguna akhir Epson. Nah, jadi di sini ada ketentuan seperti ini, teman-teman. Artinya kita suruh menyetujui pasal-pasal yang diberikan dari Epson ya, teman-teman. Nah, ini bahasa Indonesia ya, teman-teman. Nah, langsung kita klik setuju. Klik saja satu kali. Dan ya, kita klik. Nah, tinggal kita melanjutkan proses yang kedua, teman-teman. Tentukan pilihan. Nah, di sini kita yang penting sudah centang yang di atas itu. Kita lalu klik berikutnya. Nah, kita ke konfigurasi ya, teman-teman. Nah, di sini dia memperingatkan bahwa di sini kita harus sudah memasukkan tinta ke dalam printer. Artinya printer kita sudah terisi dengan tinta. Kita pastikan bahwa saya sudah selesai mengisi tinta ke wadah tinta, teman-teman ya. Oke, kita klik berikutnya. Ini yang ketiga, teman-teman. Kita tunggu proses menginstal driver printer, teman-teman. Nah, di sini kita belum mencolokkan kabel USB ya, teman-teman. Kita biarkan dulu proses ini berjalan, teman-teman. Kita tunggu ya, teman-teman. Mohon bersabar, sambil ngopi juga bisa, teman-teman. Nah, ada peringatan seperti ini: sambungkan komputer dan printer dengan kabel USB. Nah, kita akan mulai ke colokan USB ya, teman-teman. Ini saya sudah siapkan. Dan di sini akan saya colokan ke laptop, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa pakai komputer ya, tapi di sini saya contohkan memakai laptop. Nah, setelah tersambung ada peringatan seperti ini. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, di sini ada ketentuan banyak seperti ini ya, teman-teman. Nah, yang penting di dalam kotak ini kita sudah conteng semua, teman-teman ya. Pastikan kita klik install. Nah, kita akan melalui proses seperti ini di layar monitor ya, teman-teman. Kita tunggu, teman-teman. Ambil rokokan dulu ya, teman-teman. Nah, ini langkah selanjutnya, kita klik saja berikutnya. Jika mau mencetak juga bisa, teman-teman, tapi di sini saya klik berikutnya. Artinya untuk mencetak pengetesannya, teman-teman. Nah, di sini kita printer Anda siap digunakan. Nah, artinya penginstalan kita sudah sukses dan selesai di sini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan coba print dengan printer ini. Sudah terdeteksi di sini ya, teman-teman. Nah, ini L3210 ini sudah ready. Kita klik pack 1.
Nah, kita print dengan kualitas standar, teman-teman. Nah, di sini coba kita print langsung. Oke. Nah, kita lihat teman-teman, ini sudah lakukan pengeprinan. Nah, ini alhamdulillah berhasil ya teman-teman, ini sebagai contoh saja. Oke. Jadi caranya untuk install printer Epson tipe terbaru ini L3210 seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.